Selamat malam, Bulan. Temani aku malam ini ya. Aku mau bercerita. Kata-kata yang tak pernah sanggup kusampaikan kepadanya. Maka malam ini, izinkan aku mencurahkan semuanya kepadamu. Bulan, dia sempurna. Matanya, bibirnya, hati dan juga pikirannya. Dia adalah sosok yang tak terduga bisa hadir di duniaku. Dia adalah sosok yang tak pernah kubayangkan akan bersanding di sampingku. Dia datang ketika aku terjebak di duniaku yang gelap gulita. Datang dengan memberi warna pada duniaku. Memberi tawa. Memberi kehangatan. Dia membantuku merubuhkan semua tembok yang kubangun untuk menjaga hati ini. Yang menjauhkan aku dari rasa luka, menjauhkanku dari air mata. Dia menyelamatkanku kembali, Bulan. Dengan mudahnya, dia dapat merubah duniaku jadi indah. Dengan cepatnya, kita membangun dunia kita bersama. Hanya berdua. Perlahan-lahan kita membangun rumah kita dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, juga kebahagiaan. Tapi, belum sempurna rumah kita terbangun, dia kembali merobohkan semuanya. Dia berubah. Seketika, dia bagaikan batu yang kerasnya tak bisa kupecahkan. Seketika, dia bagaikan ombak laut yang tak pernah bisa kutenangkan. Semuanya berubah. Senyumnya, kasihnya, warna yang dia berikan memudar dan menghilang. Semuanya dia bawa pergi. Dia meninggalkanku di sini tanpa arah. Dia meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan di kepalaku. Apa salahku? Apa yang kulakukan? Apa aku tidak cukup untukmu? Kamu memang sosok yang tak terduga. Mudah membuatku bahagia. Mudah membuatku hancur saat itu juga. Tapi, aku akan menunggumu pulang. Cepat kembali ke rumah ya. Aku rindu kamu. Sempurnaku.